Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Mutiara Olivia dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS periode 2023-2024. Dan saya Piska Anggraini dari kelas 10-3 mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Bersama nomor satu, satukan aspirasi, wujudkan demokrasi. Bersama nomor satu, tetap di hati. Terima kasih. Jangan sampai golput ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eka Febilia Sari. Mencalonkan diri sebagai ketua OSIS periode tahun 2023 dan 2024. Perkenalkan, nama saya Septiana, ingin mempercalonkan diri sebagai wakil OSIS dari periode 2023 sampai 2024. Pilihlah ketua OSIS yang dapat membangun kolaborasi antar siswa, guru, dan pihak sekolah. Jangan sia-siakan untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS yang tepat. Jangan lupa pilih nomor urut 02. Terima kasih. Dan jangan golput ya. Sampai jumpa. Mari bersama-sama kita dukung pemilihan ketua OSIS baru dan berikan mereka dukungan penuh untuk mencapai visi dan tujuan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan melalui tahapan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, kita wujudkan SMA ini benar-benar ada demokrasi yang dilakukan oleh siswanya, oleh warga sekolah. Jadi saya berharap kepada kedua pasangan calon, kalian sudah menunjukkan, kalian sudah menyampaikan visi misi kalian, yang tentunya visi misi kalian itu bertujuan untuk menjadikan organisasi OSIS itu bisa lebih baik, bisa konsisten melaksanakan organisasi di SMA Negeri 1 Bangkuran Belimbing ini. Dan juga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Bangkuran Belimbing periode 2023-2024 saya nyatakan dimulai. Halo semua teman-teman SMA Negeri 1 Bangkuran Belimbing. Kami, pasangan nomor urut 1, ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Dan karena kalian semua, berkat dukungan dan support kalian, kami dapat menjadi pengurus selanjutnya periode 2023-2024.